Setiap tahun, apabila bulan Ramadan tiba, umat Islam di seluruh dunia bersiap sedia untuk menunaikan ibadah puasa. Namun, satu perkara yang sering menjadi topik perbincangan ialah tempoh berpuasa yang berbeza di setiap negara. Di sesetengah tempat, puasa boleh berlangsung sekitar 11 hingga 12 jam. Manakala di kawasan berlatitud tinggi, tempoh puasa boleh mencecah lebih dari 20 jam. Tetapi negara manakah yang mencatat rekod sebagai negara dengan tempoh puasa paling panjang? Jom, kita lawati negara yang di mana puasa bulan Ramadan antara yang terpanjang di dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, bagaimana waktu puasa ditentukan? Secara asasnya, waktu puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenang matahari. Ini bermakna durasi puasa bergantung kepada panjangnya waktu siang di sesuatu tempat. Faktor utama yang mempengaruhi panjang waktu siang ialah kedudukan geografi sesebuah negara, terutamanya latitudenya. Semakin dekat sesuatu tempat dengan khatulistiwa, semakin stabil waktu siang dan malamnya sepanjang tahun. Sebaliknya, semakin jauh dari khatulistiwa, yakni ke arah kutub, semakin ekstrim perbezaan panjang siang dan malamnya bergantung pada musim. Berdasarkan data astronomi untuk Ramadan 2025, beberapa bandar mencatatkan tempoh puasa yang sangat panjang. Antaranya ialah Helsinki, Finland antara 15 hingga 16 jam. Sama seperti Norway, Finland mengalami waktu siang yang panjang menjelang musim bunga menyebabkan penduduknya perlu berpuasa lebih lama. Yang ketiga terpanjang di dunia, Oslo, Norway, 15 hingga 16 jam. Norway adalah sebahagian daripada kawasan lingkaran Arktik yang terkenal dengan fenomena Midnight Sun, yakni matahari tengah malam pada musim panas. Walaupun Ramadan 2025 jatuh pada bulan Mac, tempoh puasa masih agak panjang. Yang kedua paling panjang di dunia, Reykjavik, Iceland, 16 hingga 17 jam. Iceland juga terkenal dengan siangnya yang panjang apabila Ramadan jatuh dalam bulan musim bunga atau musim panas. Pada puncak musim panas, matahari hampir tidak terbenam langsung. Dan yang paling lama dan terpanjang di dunia ialah Nuuk di Greenland, di mana puasa mencapai 17 hingga 18 jam. Nuuk, ibu negara Greenland, merupakan antara lokasi dengan tempoh puasa paling panjang pada tahun 2025. Disebabkan Ramadan jatuh pada bulan Mac, waktu siang di Nuuk semakin panjang kerana ia menghampiri musim bunga. Ini bermakna waktu siang semakin panjang setiap hari menyebabkan tempoh puasa di Nuuk boleh mencecah 17 hingga 18 jam. Jika Ramadan jatuh pada bulan Jun atau Julai, puasa boleh menjadi lebih ekstrim kerana matahari hampir tidak terbenam langsung. Sebaliknya, jika Ramadan berlaku pada musim sejuk, Disember atau Januari, umat Islam di Nuuk hanya perlu berpuasa sekitar 4 hingga 6 jam sahaja. Sebaliknya, negara-negara di hemisfera selatan seperti Argentina, Chile dan Afrika Selatan menikmati tempoh puasa yang lebih pendek sekitar 11 jam kerana mereka sedang mengalami musim luruh. Bagaimana Muslim di kawasan ini mengatasi cabaran ini? Bagi mereka yang tinggal di negara yang mempunyai tempoh puasa yang ekstrim, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memudahkan ibadah puasa. Antaranya ialah mengikut pusat kiblat umat Islam, iaitu waktu Mekah ataupun Madinah. Sesetengah komuniti Islam di kawasan ekstrim memilih untuk mengikuti waktu puasa berdasarkan Mekah atau Madinah kerana kedua-dua kota suci ini berada di kawasan dengan waktu siang yang lebih stabil. Selain itu, mereka juga mengikut waktu negara Muslim terdekat. Contohnya, umat Islam di Tromsø, Norway mungkin akan mengikut waktu di Oslo yang mempunyai tempoh siang yang lebih munasabah. Fatwa dari ulama' dan panduan khusus dari beberapa badan agama mengeluarkan fatwa yang membolehkan umat Islam di kawasan ekstrim mengikut waktu solat di bandar terdekat yang lebih stabil. Dalam sejarah, terdapat beberapa keadaan luar biasa yang menyebabkan tempoh puasa menjadi sangat ekstrim. Sebagai contoh, Tromsø, Norway.
23 jam puasa. Ketika Ramadan jatuh pada bulan Jun atau Julai, Tromso mengalami hampir 24 jam siang menyebabkan umat Islam hanya mempunyai waktu berbuka yang sangat singkat. Valbat Norway, puasa tanpa matahari terbenam. Di Valbat, matahari tidak terbenam langsung pada musim panas. Oleh itu, umat Islam di sana perlu mengikuti salah satu pendekatan seperti waktu Mekah atau bandar terdekat. Negara dengan puasa paling pendek. Jika ada negara yang mengalami puasa terpanjang, pastinya ada juga negara yang berpuasa paling pendek. Antara negara yang mempunyai tempoh puasa paling singkat pada Ramadan 2025 ialah yang pertama, Ushuaia, Argentina, 11 jam. Ushuaia ialah bandar paling selatan di dunia dan terletak berhampiran Antartika. Oleh kerana Ramadan jatuh pada musim luruh, tempoh siangnya lebih pendek. Cape Town, Afrika Selatan, 11.5 jam. Waktu siang di Cape Town lebih pendek berbanding di negara-negara hemisfera utara pada bulan Mac. Christchurch, New Zealand, 12 jam. Bandar ini menikmati tempoh siang yang lebih seimbang, menjadikannya antara lokasi dengan waktu puasa yang sederhana. Kini, jom tanya Astrolab. Jika anda menjelajah Antartika pada waktu bulan puasa, bagaimana cara puasa anda? Sebahagian saintis Muslim yang bertugas di Stesen Kajian Antartika memilih untuk berpuasa mengikut waktu negara asal mereka atau mengikut waktu Mekah. Bagaimana waktu berpuasa angkasawan pula? Di angkasa lepas, angkasawan Muslim seperti Dr. Sheikh Muzaffar Syukur yang pernah berada di Stesen Angkasa Antarabangsa dibenarkan untuk mengikut waktu solat dan puasa berdasarkan waktu di bumi, khususnya waktu Mekah atau bandar pelancaran mereka. Apa yang berlaku jika Ramadan jatuh pada musim sejuk di latitud tinggi? Jika Ramadan jatuh pada musim sejuk di kawasan seperti Tromso, Nuuk atau Reykjavik, tempoh puasa boleh menjadi sangat pendek, hanya sekitar 3 hingga 5 jam sahaja. Negara dengan tempoh puasa paling lama seringkali berubah bergantung kepada musim dan lokasi Ramadan dalam kalender lunar. Untuk tahun 2025, Nuuk di Greenland dijangka menjadi lokasi dengan tempoh puasa paling panjang di dunia. Manakala bandar di hemisfera selatan seperti Ushuaia, Argentina akan mempunyai puasa paling pendek. Walau bagaimanapun, Islam memberi kelonggaran kepada umatnya untuk menyesuaikan ibadah berdasarkan keadaan yang munasabah. Ini menunjukkan bahawa agama Islam sentiasa mengutamakan kesejahteraan umatnya walaupun dalam situasi ekstrim. Jadi, bagaimana dengan anda? Berapa jam tempoh puasa di tempat anda tahun ini? Cuba komen mengenai tempoh waktu berpuasa anda di ruang komen. Berikan like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.